Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita insya-Allah sebelum kita mulakan live kita pada malam ni, Prof kita nak tunggu orang masuk-masuk dulu. So boleh, saya boleh, nak alu-alukan dulu, nak alu-alukan dulu siapa-siapa yang terlintas menonton, memang yang dah menanti untuk menonton. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi, jadi saya nak minta tolong sahabat-sahabat menonton untuk share kebaikan-kebaikan pada malam ini, perbincangan pada malam ini insya-Allah. Malam ni kita nak santai-santai je, tapi biar santai tapi bantai. Biar santai tapi melekat lah, itu yang penting insyaAllah. Santai-santai. Kita bukan jenis bantai orang, tak apa. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kepada anda yang baru tengok tu, kalau terlintas tu boleh pakat-pakat share. Sebab saya ingat, saya selalu sebut bila setiap kali saya live, Prof, saya selalu sebut apa ni, kata-kata Ustaz Syed Abdul Qadir Jufri lah, saya pernah live dengan dia. Dia kata, kadang-kadang bila kita buat live ni, kadang-kadang yang menonton mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin tiga orang. Yang dia sebut, yang dia pernah buat yang menonton tu seorang. Dia pernah buat lah. Tapi dia kata... Itu dia tu, kalau kita. Itu, ay, tak tahulah. Tapi dia kata, walaupun begitu, sebab Facebook ni dia berterusan kan. Maknanya orang akan boleh tengok bila-bila masa walaupun tidak live kan. Jadi... kebaikan tu dia akan berjalan je. Jadi insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi siapa-siapa yang menonton ni, pakat-pakat share. Biarlah kita berkat dalam menggunakan Facebook. Bila sebut berkat ni apa? Ziyadatul khair. Bertambah InsyaAllah. Kebaikan. Jadi nak tambah kebaikan, share lah dekat Facebook. Share-share majlis-majlis ilmu macam ni kan. Apa ni Prof? Baru apa ni? Doktor baru semayang kat rumah je lah eh. Ke boleh? Kita masih kat rumah lagi. Masih kekal. Masih kekal giliran jadual kat rumah. Jadual tidak berubah lagi eh. Imam tetap. Dia apa, doktor, bukan senang kalau sekarang kan makmum-makmum kan, makcik-makcik kan, dia kata seronok lah. Kali tahun ni dia boleh cium tangan Pak Imam kan. Sekarang biasa sebenarnya tak dapat. Tak Imam pun seronok, Tok Imam. Dapat bersalam dengan makmum jemaah wanita. Allahu Akbar. Lain macam akan boleh bersalam sekali kan. Okay. Baik, Prof, tak apa. Sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita masuk, nanti biasanya akan masuk dengan lepas ni kan dia dah masuk-masuk lagi. So yang dah masuk, yang dah tonton ni, kita minta tolong untuk share. Biar ramai-ramai yang dapat share, sharelah ke grup, sharelah ke mana-mana pun insyaAllah. Sebab Nabi sebut ad-dalu ala khairi ka fa'ilihi, menunjukkan kepada kebaikan pun insyaAllah akan dapat pahala seperti mana orang yang apa, menunjukkannya. Mana orang berbuat pun, orang menunjuk pun dapat pahala seperti mana betul, berbuat. Betul, betul tak? Betul. Allah Akbar. Okey. Doktor, saya dia sebenarnya tak ada pengurangan langsung ni pahala dia. Tak ada kurang sama, langsung kan? Sama, dapat sama. Allah. Dia bukan bagi dia, bukan bagi dua tu. Dia ganda dua, kongsi ganda dua. Allahuakbar, subhanallah. Itulah kelebihan sebenarnya. Cantiknya Islam itulah, dia motivasi ke arah kebaikan tu banyak, doktor. Betul. Dia sistem piramid dia untung, MLM dia untung. Betul. Dia tak payah daftar downline, tapi dia jadi diamond manager lah. Diamond. Macam pengalaman je, doktor. Macam berpengalaman. Dah tahu sikit-sikit tahu. Okey. Alah doktor, okey. Pada penonton sekalian, pada sahabat-sahabat sekalian, pada malam ini kita bawa satu topik yang sangat best sebenarnya, sebab saya doktor, sekarang ni memang saya fokus banyak kepada program yang saya bawa kepada bijak emosi. Kemudian saya fokus kepada rumah tangga lah. Iaitu cantik. Sekarang ni saya bawa hashtag account cinta lah. Jadi malam ni sebenarnya saya nak jemput apa ni, penonton-penonton sekalian untuk kita berkongsi ilmu pada malam ini dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Mahmat ni. Sebenarnya kalau anda tonton banyak di YouTube pun banyak sebenarnya Dr. Maknur ni, Profesor Madya Dr. Maknur ni. Saya tengok ada satu YouTube tu yang saya tengok sampai sekarang saya tergelak. Yang kisah pasal perbezaan lelaki dan perempuan tu. Oh, yang tu memang viral tu, yang tu tu. Jadi yang naik kereta tu yang naik kereta tu. Okay, so malam ni kita nak cerita pasal rumah tangga. Kenapa, dalam suami isteri, kenapa awak susah sangat nak faham saya? Ini biasa disebut oleh ramai orang. Kan? Bila bergaduh je, kenapa awak tak nak faham saya? Awak ni susah betul nak faham. Kita dah kahwin lama tapi awak tak faham-faham saya. Kan? Lili, dia sekarang ni pasal PKP, semua 24 jam duduk kat rumah, dia lagi power masalah ni. Lagi besar
Lagi. Pasal duduk mengadap 24 jam tak nak keluar. Okey, jadi saya nak mula dengan doktor lah. Doktor mungkin doktor boleh terus mulakan. Kenapa susah sangat biasa nak faham suami isteri ni? Apa sebab dia permulaan? Okey. Dia gini je sebenarnya Allah Allah ciptakan kita ni lelaki dan perempuan berpasangan. Azwajan litaskunu ilaiha, untuk kita hidup sakinah. Sakinah ni kita nak ambil kita kata apa ya, ambil manfaat yang best lah sebenarnya. Dalam bahasa yang agak itu sikit sebenarnya saling mempergunakan ni. Oh, saling mempergunakan. Dia sebenarnya kalau faham betul lah, jangan salah faham. Saya pun saya kata gini, kalau orang tak pergunakan saya, maknanya saya tak ada guna. Oh, lagi tu tak berguna. sebab orang tak pergunakan kita, maknanya tak ada gunalah. Dari sudut yang positif sebenarnya, yeah. bila kita ada guna, maknanya orang akan pergunakanlah kita. Dan saling mempergunakan tu cantik pasal dia fair. Dia fair and lovely lah. Dia fair and lovely lah. Bila Allah kata diciptakan berpasangan, berpasangan ni dia saling melengkapi. Cantik kalau saling melengkapi. Tapi kalau saling cari siapa nak menang, saling bersaing, yang tu yang huru-hara. Bila kita, suami rasa dia lebih bagus pada isteri, isteri kata dia lebih bagus. Memang masing-masing ada bagus dia. Masing-masing ada lebih bagus daripada masing-masing. Tapi kalau kita sedar, kita juga masing-masing ada kelemahan. Yang tu yang kita harap pasangan akan tolong kita. Contoh. Saya bukan kata apa. Contoh mudah je. Kita lelaki. Okay. Kalau ada viewer kita perempuan ni, nanti dia setuju je. Dia setuju je bila kena dia. tapi nak faham sama-sama. Okay, baik. Sebenarnya orang perempuan dia banyak cakap, dia membebel. Betul? Saya setuju. Pada saya lah, pada saya orang lelaki, saya tak suka. Kita tak berapa selesa sebenarnya perempuan yang suka membebel. Tapi kalau kita faham betul, ya, ni bila dah jadi lelaki yang bijak sikit lah. Bila faham bijak sikit. Betul, okay. Bijak sikit. Sebab tak suka perempuan membebel. Tapi saya fikir balik, ada waktu-waktu yang perlu kepada bercakap banyak. Dan waktu itulah baru saya perasan, nasib baik ada isteri. Contoh, bila anak-anak kita dah besar, nak pergi asrama, pergi sekolah. Masa nak tinggal kat asrama tu, ayahnya orang lelaki ni tak banyak lah benda kita fikir nak nasihat. Habis sangat je, take care. Oh, itu je lah. tak banyak modal nak cakap. Kita tak ada tak banyak idea. Tak sempat nak fikir banyak. Tapi masa tu lah nasib baik ada isteri. Nasib baik ada mak dia. Mak dia nasihat macam-macam, duduk baik-baik, kawan jaga, cikgu hormat, belajar rajin-rajin, jangan lupa telefon dekat mak, duit jimat cermat, nanti bila besar jadi orang berguna. Padahal budak tu nak masuk asrama seminggu je. dia punya nasihat, nasib baik. Saya bila fikir benda tu, kita akan reda. Perbezaan tu kita akan reda. So bila kita fikir, kita kahwin, kita bukan nak kahwin untuk bersaing siapa bagus. Kita nak kahwin, kita nak cari apa kelebihan isteri kita, kita nak faham untuk manfaat pada kita, dan apa yang kelebihan kita yang kita boleh manfaatkan pada isteri kita. So kalau faham macam tu, insya-Allah kita mula ada setting dalam mindset kita, kita kata kita boleh terima sebab isteri kita berbeza daripada kita. Sebab ada isu dia. Kadang-kadang ni bila kita, alah susahlah cakap macam-macam pun tak faham-faham. Itulah. Kan? Kita cakap cara-cara kita cakap cara lelaki. Sebab tu isteri kita tak faham-faham. Kita nak dia faham macam kita. Itu masalah. Sebenarnya kalau kita bila dah biasa jumpa isteri, perempuan-perempuan yang datang berjumpa kadang-kadang tanya pendapat. Ada juga bila dia duduk sembang tu dia cerita, "Oi, nampak marah betul dekat orang lelaki ni." Dia punya cerita tu. Bila kita cakap kita kena terima orang lelaki macam ni, susah juga dia nak terima sebenarnya. Dia kata, "Alah, tak boleh lah ustaz, suami saya tu macam-macam dah cakap tak faham-faham." Sama je. Jadi sekarang ni bukan siapa tak faham, masing-masing
kena faham dengan cara yang berbeza. InsyaAllah. Yang tu maksudnya lebih mudah. Faham dengan cara berbeza lah, bukan ikut cara kita lah kan. Bukan maksudnya, ikut cara kita. Dia isunya sekarang ni kita nak ikut cara kita kan. Itu yang susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan. Jangan kamu jadikan isteri kamu seperti kamu. Dan jangan kamu jadikan suami kamu seperti kamu. Dia tak boleh. Dia fitrah masing-masing tu berbeza. Dia kita seronok. Seronok lah. Kalau orang perempuan, sebenarnya orang perempuan. Nanti tengok kalau dia respon nanti. Orang perempuan ni, dia kalau boleh, dia tak cakap lagi kat kita tapi kita dah faham. Itu dia seronok. Itu dia seronok. Tak ke mati kita. Contoh. Ini macam ada orang perempuan ada telepati kan. Telepati kan kena. Macam kena ada telepati ni, tapi itu ilmu memahami. Yeah. Dia macam salah seorang ahli psikologi, Dr. John Gray. Kan dia kata lelaki ni daripada planet Mars. Orang perempuan daripada planet Venus. Jadi budaya hidup tu lain. Makan pun lain dekat planet ni. Cara berfikir pun memang lain ke. Bila sampai dekat bumi, kahwin, yang planet Mars ni dia nak suruh makhluk planet Venus tu faham macam planet Mars. Mana boleh. Gitulah lebih kurang. Tapi doktor, saya terfikir juga sebab kadang-kadang bila kita tengok dah, sebab saya ambil kes, saya bawa topik ni malam ni sebab bila saya tengok ada statistik yang menunjukkan bahawa perkahwinan bawah 5 tahun ni bercerai antara punca terbesarnya adalah persefahaman, dia tak sefaham. Cuma kadang fikir juga, doktor, sebelum kahwin, okey je, elok je. Tapi lepas kahwin macam-macam, dia tak puas hati tu, tak puas hati. Punca 7-8 tahun kan berkawan sebelum kahwin. 7-8 tahun berkawan, takkan tak nampak lagi kan, takkan tak sedar lagi perbezaan kan. Macam mana, doktor? Gini, dia faham ni. Kadang-kadang kita kata kita faham. Saya kenal sangatlah bakal pasangan saya, bakal suami saya tu. Dia suka makan apa pun saya tahu. Ya? Itu sebenarnya luaran. Kefahaman kita faham yang kat luar. Fitrah dalaman kita tak study. Itu masalah dia. Kalau suka makan KFC, sebenarnya boleh berubah-ubah. Itu bukan fitrah. Itu kesukaan ikut semasa ni. Masa zaman sekolah kita suka makan benda lain. Suka betul. Kan masa sekolah rendah orang kampung di mana kegemaran favorite makan KFC. KFC tak ada lagi masa tu. Tak merasa contohlah, tak ada kan. Tapi dia kita yang kita kata kita faham tu sebenarnya dia berubah-ubah. Fitrah asal, fitrah kelelakian dan kewanitaan tu yang ramai orang tak faham. Ada yang kata, dia kata suami saya, bakal suami saya tu, wah, seronok. Romantik sungguh. Saya terus bagi tahu, saya kata fitrah orang lelaki tak romantik. kena betulkan mindset dulu. Kena betulkan mindset. Kena betulkan dulu. Lepas kahwin. Dia kata kan, benchmark asas. Benchmark asas. Betul. Itu yang orang buat cerita. Belum kahwin, nak naik motor, helmet pun pakaikan kan. Ambil berat. Pakai helmet. Tepuk dulu tu dekat RZ tu. Takut duduk kotor. Tapi lepas kahwin ni helmet pun kena beli sendiri. Bukan setakat tolong pakai, kena beli sendiri. Sebab apa? Dia asal usul, fitrah. Kalau kita faham yang tu, at least kita ada benchmark tadi . Kita ada setting dulu. Saya happy bila isteri kita tak melawan, isteri kita tak merajuk. Baik je kita cakap apa-apa semua ikut, senyum, alah seronoklah. Tapi kita kena ada benchmark. Fitrah isteri memang dia suka merajuk. So once a while bila dia merajuk, tenang, reda. Maknanya isteri kita tu normal lah tu. Normal lah. Sebab kita dah ambil kefahaman asas kita tu. Sebab sebenarnya dia ta'aruf ni berkenalan. Kenal. Ramai orang kenal. Kenal ni sebenarnya tengok IC pun dah kenal ni. Tapi lepas ta'aruf, dia tafahum. Saling memahami ni. Saling memahami tu. Yang masalah kita pasal tafaham. dia sepatutnya tafaham tapi jadi tak faham-faham kan dia.
Betul, betul. Itu saya kata bila kita kenal. Saya tulis dalam dalam Facebook saya tak pagi tadi. Saya kata kita selalu dengar tak kenal maka tak cinta. Tapi sebenarnya tak faham, tak faham ni lagi bahaya, dia huru-hara. Ada je benda yang tak kena bila kita tak faham. Isteri beleter, kutik baju yang kita baju kita nak basuh tu. Dia kutip dekat dinding, dekat gantung kat dinding, kat kursi lah tergantung. Dia membebel, sambil-sambil membebel. Kita marah, kita kata kalau dah buat je lah, kutip je lah, tak payahlah membebel apa-apa, ambil je lah, basuh je lah. Tapi kalau isteri kita kutip saja, mulut dia diam, dia tak boleh nak cakap, tak boleh nak lepas, tak boleh nak luar, sengsara hidup dia. Kita kena faham tu, kita kena faham. Jiwanya cara bahagia dia. Ya, betul. Dia hidup cara normal tu bahagia. Kita kena terima. So, samalah juga sebenarnya isteri pun kena faham bila suami sangkut baju merata nak basuh, maknanya dia bahagia, dia bahagia. Dia bahagia. Betul. Kalau kena ikut SOP ketat ni, kena buka baju, pergi letak dalam mesin basuh, suami dia rasa terkongkong hidup dia. Hidup dia terperangkap kan, pasal kita, baju nak basuh, mana lagi baju nak basuh? Tu kat dinding ada selai lagi. Biasa je, itu biasa. Itu lelaki normal. Lelaki yang kalau dah kena kongkong, kena kontrol, lama-lama dia dah berubah, dia jadi new normal lah. dia berubah, macam lepas PKP ni. Dah kena kongkong dah. Baju nak basuh, buka, kalau letak merata nanti kena marah. Isteri kontrol kat rumah. Contoh. Jadi dia pun buka baju, terpaksa pergi kat mesin basuh, letak dalam mesin basuh. Itu namanya suami dalam PKP. Bagus. Buat macam tu untuk bahagiakan isteri, bagus. Kita kena saling membahagiakan. Tapi fitrah asal ada, asal. Maknanya kita kena faham fitrah asal. Bila kita faham fitrah asal tu, bahawa itulah maknanya perbezaan kejadian yang itu memang itulah sifat seorang wanita, itulah sifat seorang lelaki. Betul. Bila cuma faham itu, dia kunci kepada untuk menghargai persamaan dan menghormati perbezaan. Ini ada satu soalan daripada Nabil Sudan. Dia kata bagaimana nak mewujudkan kefahaman antara pasangan. Ni Ustaz Nabil Sudan ni doktor sahabat saya ni, dia ni orang kelainan upaya penglihatan. Tapi hebat orangnya. Sebab tu dia tengok tulisan, tengok dia tak nampak pun dia punya boleh type tanya soalan tu, dahsyat juga tu. Cantik. Bagaimana nak mewujudkan kefahaman antara pasangan. Jadi saya nak tambah sikit soalan dia doktor. Saya nak tambah sikit macam ni. Maknanya kalau mungkin kita kata di peringkat awal 5-6 tahun bolehlah, maknanya kita masih lagi dalam proses saling belajar kan. Tapi kalau dah 20 tahun kahwin, tapi maksudnya masih lagi tak faham. Adakah disebabkan personaliti pasangan kita ni berubah-ubah, ataupun sebenarnya kita yang tak ada effort nak faham, ataupun sebenarnya memang kita susah nak ramal, memang susah nak memahami. Okay. Dia ada sebenarnya benda yang berubah-ubah. Tu sebab macam saya share tadi, ada benda yang kita kenal, isteri kita, luaran, benda yang bukan fitrah kejadian dia, dia boleh berubah-ubah. Suka baju warna biru. Dulu suka baju biru. Sekarang suka baju merah, dah lain. Yeah? Kita, lepas tu kita nak marah. Apa ni berubah-ubah, tak faham lah macam ni. Ada benda yang boleh berubah. Tapi yang fitrah pasangan yang saya sebut yang asasi, yang fitrah dalaman. Sebab ramai yang bergaduh sebenarnya bukan pasal benda-benda besar. Dia kalau kita tengok kes-kes suami isteri ni bergaduh, bila kita cari balik asas masalah dia, akhirnya kita jumpa dia balik pada ego ni. Ego ni termasuk soalan tadi tu, ego tak nak terima perbezaan. Ego nak rasa kita lebih bagus. Okay. Daripada pasangan. Kita bila kita berfikir menggunakan akal lebih bagus ataupun emosi lebih bagus. Contoh soalan. Akal. Ada orang ada orang kan kejawab akal. Sebab berfikir kena dengan akal. Tapi orang perempuan dia berfikir dengan dominan emosi. So orang lelaki ni dia akan claim, dia kata dia lebih bagus pada perempuan, dia lebih cerdik. Saya kata orang lelaki cerdik mengikut perspektif akal.
orang perempuan dia cerdik mengikut perspektif emosi. So cantik ni. Yeah. Dia punya dia punya tagline bijak emosi tu cantik tu. Alhamdulillah. Dia bukan dia bukan bijak akal saja. Bijak bijak akal kita kata okey, sekarang PKP. Duduk rumah, masak je apa yang ada kat rumah. Isteri kata yalah memanglah macam tu, tahu tak boleh keluar. Tapi kan boleh pergi beli barang kalau keperluan, contoh. Kita kata kita pakai logik mudah, kita kata kita ikut senang je duduk rumah dah masak apa yang ada. Tapi ada kadang-kadang ada orang lelaki ni bila dia fikir sembang berbincang dengan isteri, ada waktu-waktu tu isteri ni dia bagi pendapat dia tak masuk akal ni. Dia tidak tercapai akalmu nama dia. Bila dia bagi cadangan tu, contoh-contoh dia kata dia nak beli barang dapur, nak beli gula. Dia ajak kita pergi Giant. Kita kata gula ni kedai runcit depan rumah ada. Tapi dia kata alah, orang nak ajak pergi jalan dekat Giant pun tak boleh. Tadi dia kata nak beli gula. Tapi kita tak faham, kita tak faham. Sebenarnya kadang-kadang kalau tanya orang lelaki beli kat mana gula, dia akan cakap kat mana-mana je. Tapi kalau kita tanya orang perempuan kat mana biasanya beli gula, dia akan cakap spesifik. Giant, Tesco, MyDay, dia akan bagi tahu. Sebab itu kadang-kadang kita kena faham ada fitrah yang asasi. Fitrah asasi ni saya tulis dalam buku saya. Ni buku saya, Taklum Hati Pasangan ni. Buku ni cerita psikologi lah sebenarnya, psikologi. Memahami pasangan kita. Tapi yang macam siapa tadi Nabil Sudan tadi tanya, macam mana nak memahami pasangan tu? Saya harap soalan tu pasangan lelaki dan perempuan lah ya. Sebab sekarang, kalau lelaki dia sekarang ni kena jelaskan soalan pun, sebab sekarang ni macam-macam betul, kan. Kita pun tak boleh jangka sekarang soalan ni menuju ke arah mana ni. Kalau pasangan lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, tajuk kita buat live hari lain lah. yang ni lelaki dan perempuan. Bila macam mana kita nak memahami pasangan kita, kita kena masa kita hidup dengan dia, interaksi dengan dia, kita kena berfikir dalam kasut dia. Kita masuk dalam kasut dia. Kita kena berfikir cara perempuan, cara wanita. Sebab itu that's why kita kena faham fitrah dia. Orang perempuan dia fikir dia tak pakai logik, dia pakai emosi. So memang tak logik lah kalau macam ni. Orang perempuan kadang-kadang dia kata saya dah bagi pandangan yang logik dah. Logik dia tu tak masuk akal orang lelaki lagi. Tak ngam. Sama juga sebenarnya orang lelaki kalau bab emosi, orang lelaki ni dia kata saya sayang awak sepenuh jiwa dan raga. Bohong ni. orang perempuan dah bagi tahu dah kat saya, dia kata jangan percaya lah. Dia tak berapa percaya dekat kita sebab kita bila sepenuh jiwa dan raga tak penuh lagi. Walaupun kita ayat tu dah penuh. Ya, walaupun emosi ayat orang lelaki ni. Yeah. Emosi dia penuh kat sini, tapi orang perempuan dia kalau minimum pun kat sini. So maknanya tak sampai lagi. Kadang kita orang lelaki minta maaf. Macam mana orang lelaki minta maaf dengan perempuan dia kalau sama-sama pasangan lelaki lain? Kita sama-sama lelaki lain. Sorry. Aku pun sorry kak. Okay. Tapi cuba buat dekat isteri. Sorry lah. Tak ke makin bergaduh. Dia tak rasa tak rasa sorry pun. Dia tak rasa pun minta maaf. Dia kata tak ikhlas lah, tak macam sorry betul lah, macam-macam. Tak sampai tahap dia, tak sampai. Padahal kita ni nak cakap sorry pun tu satu-satu hal susah. Bila cakap sorry tu maknanya dah ikhlas sepenuh jiwa dah tu. pada kita berbeza, sebenarnya berbeza. Orang perempuan kadang bila dia diam, contoh dia diam dia kata dia hormat. Dia diam dia hormat. Tapi kita tengok muka dia diam pun kita rasa macam ringan je tangan kita nak rasa. Sebab makin, apa? Sebab dia diam, cara dia diam tu jadi makin geram ya? Sebenarnya. Betul. Isteri kita kalau dia terasa hati dengan kita, dia nak marah kat kita ke apa ke, dia lari masuk bilik, dia tutup, dia kunci pintu dengan harapan dia tak melawan. Dia kata dia tak melawan. Tapi sebenarnya apa perasaan suami?
suami akan rasa oh tu nak tunjuk, nak nak tunjuk melawan dia, dia nak melawan, dia nak melawan. Sebab tu suami akan menjerit kat luar bilik tu. Oi, keluarlah. Oh, dah bergaduh. Dia kalau jadi, dalam dalam ni doktor, ha, kalau dalam dalam jenis-jenis marah, dia panggil jenis ekspresi marah. Kalau jenis macam tu masuk bilik tutup pintu tu, dia panggil projektif agresif. Ya, cantik. Dia, dia sebab, tunjuk dia dia tunjuk kat depan, depan kita tak, belakang itu macam-macam dia buat, tutup pintu, dia geram kan, dia koyak baju. Belakang kita tapi sebenarnya depan kita ni. Dia tak buat dia belakang tapi depan sebenarnya dia panggil backdoors. Istilah Dr. John Gray, dia dalam buku dia. Dia kata orang perempuan ni bila dia buat apa-apa dia buat backdoors. Dia bukan buat bila kita tak ada tau. Mana ada orang perempuan merajuk hempas pintu masa suami dia tak ada kat rumah. Buat apa? Tak ada guna, tak fungsi. Kan? Orang lelaki tak nampak, tak risau. Ha, dia dia buat tu, dia dia memang tak buat depan kita. Dia lari belakang kita tapi sebenarnya dia masih nak suruh kita dengar, masih nak suruh kita tahu benda apa dia buat. So, itu sebab antara benda yang kita perlu faham juga. Orang perempuan ni, bila dia merajuk, bila dia melawan kita, sebenarnya dia nak perhatian. Bukan dia nak melawan. Orang lelaki pula faham, kalau kalau kau dah melawan, maknanya kau memang nak cari pasal lah. Memang nak lawan lah. Kan? Ya, sebab tu sebab tu kita kadang-kadang salah faham kat situ lah. Bila kita salah faham, kita duduk dalam kasut kita, kita ingat dia buat tindakan tu macam orang lelaki. So akhirnya kita akan reflect pada dia berterusan, bergaduh-bergaduh. Ego lawan ego sebenarnya. Betul. Saya kalau selalu, kalau macam tu keadaan dia kan, maksudnya kita berdepan dengan situasi macam tu. Sekarang ni, yalah, kita dia apa ni dia buat macam tu sebab dia nak kita pujuk sebenarnya kan. Dan betul. So apa cara pujuk terbaik sebenarnya yang boleh kita gunalah untuk menenangkan keadaan. Kalau kalau berfikir nak pujuk kan, tapi setengah-setengah orang tu memang lantak kau lah, aku keluar pergi minum kat dekat kedai mamak. Betul. Betul ni, betul ni. Itu itu yang orang lelaki akan buat. Itu cara pemikiran orang lelaki. Sebab apa, kita kalau duduk sama-sama lelaki kat dekat rumah sewa contoh kan. Bila kita bergaduh, seorang keluar petang karang balik dah okey. Okay, ya. Kita tak gaduh. Kita tak gaduh lama. Betul. Pasal tak guna, tak guna pun. Cuma dia yang, yang tadi kan saya tanya orang perempuan. Saya kata okey, kalau suami cakap benda yang sakit hati lah. Then kita lari masuk bilik, kunci pintu. Kita nak apa? Dia jawab, dia kata nak nak orang pujuk, nak suami pujuk. Saya kata nak suami pujuk. Okay. Nak suami pergi pujuk. Yang yang kau pergi kunci pintu kenapa? Macam mana dia nak masuk kan? Dia baru perasan ni. Dia baru perasan. Okay. Ha? Oh yulah dia cakap. Dia baru perasan. Rupanya sebenarnya isteri ni gini. Kalau kalau isteri nak faham cara suami, jangan kuncilah pintu. Sebab suami dia faham cara logik. Kunci pintu maknanya kau tak nak bagi masuk. Tak bagi kacau. Jarang. Kan? Kan? Jarang. Jarang orang kalau jemputlah masuk, tu kunci pintu. Ada? Tak logik. Tak logik. Tak logik. Tapi orang perempuan, suami pula kena faham. Orang perempuan ni bila dia lari masuk bilik, sebenarnya dia bukan lari. Dia cuma nak peras, nak nak tarik perhatian je. So suami ni kalau bijak, kalau bijak, connect, connect perhatian. Beri perhatian dengan, connect balik dengan emosi isteri tu. Contoh eh, contoh. Okay. Yang ni pun saya, yang ni saya dah share ramai orang. Menjadilah yang menjadi, yang menjadi. Sebab dia, tips, dia kata, tips yang proven lah ni, tips yang proven. Yang proven, proven. Dia dia, dia kata isteri dia merajuk, lepas tu dia dah, dah ajak keluar, keluarlah. Kita bincanglah kat luar, tak keluar, tak keluar. Keluarlah nak minta maaf, lagi tak keluar. Suara kuat macam tu. So saya, saya kata apa, saya kata tak payah, tak payah cakap kuat-kuat. Walaupun dia duduk dalam bilik, orang perempuan fitrah dia, dia suka benda yang yang touch emosi dia. Sandar dekat pintu, sandar dekat pintu, cakap baik-baik. Yelah abang, abang sebenarnya tadi abang bergurau. Contoh ni, contoh ni, contoh drama. Okey, baik-baik boleh. Tapi real, tapi real boleh buat. Abang abang sebenarnya tadi bergurau je. Lepas tu abang tengok macam ayang nampak macam nak marah pula, sedih. Marah kat abang. Abang macam tak boleh lah tengok orang yang abang sayang marah-marah, sedih. Contoh, contoh. Nampak kita bercakap dengan pintu. Mungkin, mungkin. Ada okay. Ada orang lelaki dia tanya, kalau kita cakap slow, dia dengar tak? Saya kata orang perempuan ni yang slow tu dia suka.
yang jeli-jeli kuat-kuat terus sampai kat telinga tu tak masuk. Ha, ni okay. Orang kata sampai tapi tak sampai. Dia sampai tapi dia tajam ini, sangat. Betul, betul. Tak kena cara dia, tak kena budaya hidup dia. So bila cakap pelan-pelan, dia kata, "Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya cakap macam tu lah tapi tak sempat habis. Tergolek jatuh, pintu dia buka dari dalam." Sebab orang perempuan ni bila suami cakap lembut, nak minta maaf, tak marah dekat dia, cakap sayang-sayang, dia touch. Oh. Dia datang maknanya, itu belakang dalam bilik. Maknanya itu apa ni, senjata yang suami yang ada sebenarnya, ini senjata yang hebat sebenarnya untuk menawan sebenarnya. Bila kita faham kekuatan pasangan kita ialah emosi, kita kena gunakan kekuatan tu. Memang kita azab sengsara sikit lah pasal kita bukan kekuatan kita. Bukan diri kita sebenar lah. Ya, betul. Tapi kita menghargai. Sama je, saya tak kata orang lelaki saja kena mengalahkan orang perempuan. Seorang perempuan pun kadang-kadang kena juga macam tu. Dia bila contoh isteri ni, dia nak ajak pergi jaya, nak pergi beli barang. Kadang-kadang dia cakap, dia nak suruh suami faham sendiri benda. Dia nak pergi jalan sebenarnya, bukannya nak pergi beli barang sangat. Contoh. Betul. Saya faham. Suami tanya. Saya lalui tu. Sama je, Lee. Sama je. Bila dia kata, "Bang, jom pergi Giant." Contoh. Suami kata, "Nak pergi buat apa?" Dia kata, "Alah, orang ajak pergi Giant pun tak boleh." Padahal suami tanya nak pergi Giant buat apa? Jawab cara logik. Nak beli barang. Pergi Jaya nak beli barang. Nak beli barang apa? Okey, barang ni senarai. Semua tu ada kat Jaya. Logik lah. Tapi kalau nak pergi buat apa kat Jaya, mula-mula baik lagi. Dia kata, "Alah, orang cok pergi jalan Jaya pun tak boleh." Suami pun dah naik sikit suara. Saya ego lawan ego ni. Orang tanya nak pergi buat apa, jawab je lah contoh kan. Tak apalah, kalau tak nak pergi, sudahlah. Lagi pergi dua-dua. Dan dua-dua sakit hati. Kita pun baru ada rasa nak pergi kan. Sebenarnya kita kena nak juga tunaikan permintaan tu, baru rasa nak pergi. Ya. Tapi bila dah macam tu, Masa tu 49-51 ni. Ada lebih sikit. Tapi manusia ni, fitrah dia, jangan cuit ego dia. Cabar ego dia, bila dia dah block, itu masalah. Kadang-kadang kita sendiri pun, kita tahu benda tu betul. Tapi pasal kita tak suka dekat orang tu, kita tak setuju. Kan? Manusia tu manusia. Ini cara nak menekel lah nama dia. Cara nak menekel. Pergi Giant, nak buat apa pergi Giant? Ni ha bang, barang-barang ni ha. Dah tak ada kat dapur. Ayah ingat nak masak tom yum dekat abang. Lepas tu tengok-tengok barang dah tak cukup. Contoh. Jadi bila ada Ustaz Nabil ada masya-Allah. bila kita beri jawapan macam tu, suami ni dia akan rasa okey nak beli barang ni macam logik lah, memang kena pergi Giant lah ni pasal banyak sangat ni. Tadi ayang check juga bang. Tengok dekat Giant tu barang murah sikit sekarang. Logik. Maknanya bagi apa ni, alasan-alasan logik dulu kan. Nak tawar suami ni. Ya, alasan yang sentuh akal, yang tercapai akalmu. Ustaz Nabil boleh. Sebenarnya saya ambil benda ni, saya tulis dalam buku saya ni, saya ambil daripada contoh kehidupan Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ni seorang raja yang sangat agung. Bila orang tanya dia, orang kata macam mana dia boleh jadi raja yang bijak, raja yang agung? Dia kata di sebalik seorang lelaki yang agung, ada wanita yang sopan santun. Jadi orang pun pergi check dengan isteri dia. Orang tanya, macam mana isteri dia boleh jadi orang yang supporter rapat, supporter paling backup, paling kuat lah dekat raja ni, dekat Harun al-Rashid. Isteri dia jawab, ini untuk tips untuk orang perempuan. Macam bagus mana nak memahami pasangan orang lelaki . Tadi pasal Ustaz Nabil tanya soalan orang lelaki nak faham orang perempuan kot. Betul. Orang perempuan nak faham orang lelaki. Satu dia kata, dia jawab, satu, aku tidak pernah memaksanya ikut cakap aku. Sebab orang lelaki pantang kalau kita tak hormat dekat dia. Kita nak tunjuk kita lebih pandai. Yang kedua, aku tidak pernah memberikan keputusan untuk dia.
Jangan buat keputusan untuk isteri. Tapi jawab-jawab dia satu yang terakhir tu dia kata, tetapi aku hanya memberikan fakta-fakta kepada suami. Kemudian dia buat keputusan. Okey, subhanallah. Insya-Allah, insya-Allah. A++. Oh, terbaik. Terbaik. Nampak ramai suami yang nak isteri macam tu. Insya-Allah. Saya tengah tulis ni, tengah tulis ciri-ciri tadi ni. Orang boleh tulis. Okey tu. Kena tulis. Orang boleh tulis. Tulis tu bagus untuk ingat. Tapi kena praktis terus. Betul. Okey. Nabil, ada nak tanya doktor? Boleh kita interaksi sekali. Nabil ni sahabat saya, bukan doktor. Orang hebat. Tak tanya, banyak dapat dah. Banyak yang dengar nak dapat ke soalan pun dah hilang tu. Betapa jawab dapat jawapan dah tu. jawapan tadi boleh praktis ya. sangat boleh praktis tu. Pertama dia tak paksa ikut apa ni keputusan dia. Kehendak dia. Yang pertama tadi. Saya nak ulang balik prof. Apa ni doktor? Lapar sangat tu nak praktis tu. Mendesaknya untuk mengikut kata-kataku. Yeah. Okey, desak yang ikut kedua, kata. Yang kedua, aku tidak pernah memberikan keputusan-keputusan kepadanya. Tetapi tiga, aku hanya memberi fakta-fakta. Fakta. Ha. Biarkan dia buat keputusan. Kena dahfah siap tu, dahfahlah. Kadang-kadang isteri orang perempuan ni dia rasa dia dah bagi clue. Tapi clue dia tu bukan fakta. Emosi punya. Okey. Clue dia bukan fakta. Tapi data kadang-kadang orang perempuan dia kata dia dah cakap macam-macam tapi orang lelaki tak faham. Dia ada satu buku ni, saya lupa nama penulis dia. Why men cannot find clues. Cool. Why women cannot find shoes. Tajuk buku dia panjang sikit. Okay. Sebab apa? Orang lelaki dia tak jumpa cari clue sebab selalu orang perempuan ni bagi clue kepada suami dia, clue kewanitaan. Dia tak setuju, dia tak cakap tak setuju. Dia hentak kaki, dia buat bongai. Dia ingat suami dia faham. Suami tak faham. Lantak kau lah. Tak, dia ingat hentak kaki kan kasar. Dia ingat sakit kaki. Hentak kaki nak mertabak rupa. Mertabak. Contoh. Okey, ada satu soalan menarik juga ni, soalan daripada Fizan. Okey, dia tanya apakah batas-batas rahsia antara suami isteri? Ada atau tidak? Batas-batas rahsia. Bagus tu. Soalan ni macam sensitif juga ni. Ini soalan daripada suami ke daripada isteri? Daripada suami. Hati-hati doktor jawab, takut jadi senjata nanti. Salah jawab nanti jadi senjata. Pecah rahsia kan? Kalau soalan ni, nombor satu saya pesan dekat diri sendiri dan pesan dekat semua orang, jangan ada rahsia-rahsia yang tak betul. Rahsia-rahsia yang songsang-songsang tu, yang curang-curang, yang tu yang kita takut pecah. Rahsia yang memang kita tak takut pun pasangan kita tahu. Saya contoh, kita duk simpan duit nak bawa isteri kita pergi haji contohnya. Tapi kita rahsiakan simpanan tu, kita tak beritahu kat dia. Saya rasa kalau pecah rahsia tu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi yang ni rahsia pasal selalu outstation balik rumah lain. Hebat tu. Ya ni yang masalah dia. Ustaz Nabi terbatuk tu. Soalan dia tak ada. Ustaz Nabi dia tak banyak rahsia dia. Tapi sebenarnya saya soalan macam ni. Soalan ni jawapan dia saya bagi jawapan dia pilihan lah. Sebenarnya kalau nak hubungan yang baik, tak ada rahsia antara kita. Hubungan tu hubungan yang suci, yang telus. Betul. Tetapi kalau rahsia-rahsia tadi tu adalah rahsia-rahsia yang baik-baik,
tak ada masalah. Kadang-kadang kita nak buat kejutan, mestilah kena rahsiakan dulu. Ya? Kejutan. Ya? Simpan duit, lepas tu beli rumah sebuah. Ya? Tiba-tiba isteri tahu. Ada orang cerita, abang ada satu lagi rumah. Ya? Yang, okeylah kalau dah yang tahu dulu sebelum abang bagi tahu ni ha, geran dia. Geran dia pun nama dia. Saya rasa, kan? Kalau rahsia macam ni, okey ni. Rahsianya tak ada masalah. Rahsia yang baik-baik. Masalah dia batas-batas ni, bukan batas rahsia. Batas-batas kecurangan ataupun perkara-perkara yang tidak berakhlak. Itu yang tak baik. Tak baik untuk menipu. Kalau aib diri, doktor, macam mana pula aib diri kan? Mungkin masa silam, masa lampau. Ada sejarah-sejarah tertentu pernah jadi mangsa sejarah hitam. Okay. So kalau macam itu pula macam mana pula benda-benda yang personal macam tu dia kalau aib pasangan suami isteri tadi, soalan tadi sebenarnya batas rahsia antara suami dan isteri. Dengan isteri tu, tapi yang aib suami dan aib isteri ni, yang ini batas-batas rahsia kita berdua dengan orang lain. Ini senang jawab. Soalan ni senang. Soalan ni lebih mudah. Rahsia suami dengan isteri, rahsia kita hidup berpasangan, memang jangan bagi tahu kat orang. Tak payah bagi tahu kat orang. Tak payah nak cerita depan orang, tak payah nak upload dekat Facebook lah. tak payah nak share, tak payah sebenarnya. Sebenarnya saya bukan setakat rahsia tu. Hubungan suami isteri tu pun sebenarnya tak perlu tunjuk depan orang pun. Suami romantik dengan isteri, tak payah romantik depan orang pun. Ya. Ini romantik kat dapur pun nak videokan, nak post, contoh. Alamak, macam pengalaman je. Baru terfikir nak buat. Tak ada. Dia tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Okey. Ataupun isteri yang taat, yang hormat dekat suami, cantik, suami seronok, suami suka. Tapi tak payah mengada-ngada depan orang nak tunjuk suami kita suruh kita buat macam ni, kita pun ikut je lah. Kita kan suami yang soleha, isteri yang soleha, pam upload contoh. Tak perlu nak bagi tahu kat orang. Hashtag isteri baik. Tapi sebenarnya lah, saya rasa antara suami isteri, dia perlu ada gap dengan orang. Tapi kalau macam maksud saya tadi, kalau soalan tu adalah, maksudnya aib tu adalah aib diri sendirilah. Maknanya perlu tak kita bagi tahu pasangan? Maksudnya mungkin kita ada aib kita dulu. Dekat kan, suami atau isteri? Maksudnya dekat pasangan kita. Baik. Okey, faham. Ini bergantung. Saya rasa banyak-banyak soalan-soalan macam ni. Contoh, kadang-kadang kita ada sejarah kita yang kita tak nak orang tahu. So benda-benda macam ni sebenarnya tengok-tengok keadaan. Lebih baik sebenarnya tak payah bagi tahu, tak payah bongkar, tak payah share. Lebih baik. Pasal benda tu benda yang dah tak berkaitan dah pun. Keaiban kita tu keaiban yang bukan sekarang. Tapi kalau keaiban tu masih ada sekarang berlaku, lebih baik sebenarnya berbincang cerita, cari jalan penyelesaian sama-sama. Abang memang takut dekat lipas sebenarnya. So tak apa, share yang tu tak apa. Doktor, ada orang tu takut malu, kat kucing. Malu. Ada orang tu takut kat kucing. Benda-benda yang kita kita rasa malu ada pada kita kekurangan. Tapi kalau benda-benda tu berlaku yang dah lepas, ada ramai juga kadang-kadang kita bila jumpa macam-macam masalah kan. Saya dulu ustaz, memang saya tak pakai tudung dulu. Saya ni enjoy sana, enjoy sini, ramai boyfriend. Tapi sekarang saya dah berubah, so saya dah nak kahwin. Saya kena cerita ke semua benda-benda kisah lampau saya kat suami? Saya kata tak payah. Suami kita jumpa kita sekarang dan dia berkenan dia nak kahwin kita sekarang. Semua orang ada masa silam. Semua orang ada masa lepas. So tak payah nak cerita masa lepas pasal kita yang tak perlu diperbesarkan tak perlu. Dan pasangan pun tak perlu nak korek-korek lah. Lily, ada satu cerita, Lily.
Cerita simple je, cerita bodoh je nama dia. Okay, tengah nak minum, tengah-tengah baik petang-petang kan. dia saja sembang-sembang santai-santai ni, dia dah lah PKP 24 jam duk mengadap kan. Dia pun tanya suami dia. Dia kata, "Bang, abang dulu sebenarnya ada girlfriend ke sebelum jumpa saya?" Suami dia kata, "Tak ada." Dia kata macam macam lambat je jawab, dia kata macam nak sembunyikan apa-apa je. Okey, ceritalah. Soal siasat ni. Soal siasat ni sebenarnya kadang-kadang boleh merosakkan hubungan. Dia ada ahli psikologi, dia kata ada kadang-kadang baik kita tak tahu daripada tahu. Ada benda yang baik kita tak tahu. So betul? Suami dia ni kata, "Yelah, tak ada, mana ada." Ya. Dia kata macam tipu je, macam lambat je jawab. Okey, abang mengakulah ada. Ha. Tadi cakap tak ada, sekarang ada. Tahu-tahu sebelum ni ada, banyak dah benda lain menipu. Sudah. Dia dah sama benda lain. Suami dia kata pun, "Dah tadi tanya sangat, abang jawablah ada. Okey, kalau ada, ada tak girlfriend abang, ex-girlfriend abang yang lebih cantik daripada saya?" Cakap betul, dia cakap. Ambil kau. Dia kata, "Tak ada." "Tak percaya." Okeylah. Nampak dah nak bergaduh, tak percaya. Dia kata, "Adalah." Mula lagi. Sebenarnya, bersambung, akhirnya bergaduh. Hasil daripada mengkorek-mengkorek dia. Daripada cerita asal-usulnya, hidup dah baik. Betul. Tak payah nak korek ke aiban apa yang menjadi kelemahan pasangan kita. Kita terima dia seadanya dan hidup kita adalah sekarang. Bina masa kita sekarang untuk masa depan. Cuma doktor, saya macam orang smart, macam cuma saya rasa kebimbangan orang yang bertanya soalan ni, ada saya rasalah kebimbangan kebanyakan dia takut macam ni, mungkin dia tak cerita sekarang. Jadi mungkin dah kahwin, dah bagi tiba-tiba pecah pula rahsia. Dia takut pasangan tu tiba-tiba buat tindakan yang tak sepatutnya. Jadi dia kata baik dia beritahu awal supaya pasangan tu terima dia seadanya. Nah, sebab sekarang ni mungkin ada kadang-kadang dia tak tengok orang baik. Sebab tu saya kata Betul. Sebab tu saya kata tadi jawapan dia ada dua pilihan lah. Kalau nampak keperluan ataupun kesesuaian cerita tu positif, okey, boleh bagi tahu. Ya. Tapi kalau tak perlu nak tiba-tiba je nak bongkarkan saja-saja nak bercerita, tak perlu. Tapi kalau tiba-tiba pasangan kita tahu dan bukan daripada kita, memang dia Risiko dia lebih tinggi. Tetapi kalau saya kata ni dari sudut kefahaman hidup kita berpasangan ni manusia, kalau kita dah baik, kalau kita tak ada masalah, kalau kita bertambah baik, tiba-tiba pasangan kita tahu masa silam kita yang tak baik, saya rasa dia akan ditimbang-timbangkan. Tapi kalau kita masih buat benda tak sama baik, saya takut kan, cerita lama dia akan connect, dia akan sambung dengan yang kurang kita yang sekarang. Sebab itu penting kita hidup cara positif, betulkan masa sekarang dan cipta masa depan yang lebih baik. Kalaupun orang tahu yang lepas, semua orang ada li, tak payah nak kelip mata pun semua orang tahu ada kita. Betul. Semua ada benda tak baik. Fazli Aziz, orang handsome, takkan tak ada girlfriend dulu. Betul. Lain macam soalan ni. 16 minimum tu. Allah. Saya sokong. Contoh. Ustaz Nabil pun setuju. Ustaz Nabil bukan calang-calang juga tu. Jangan. Cukup. Baik, doktor. Saya rasa alhamdulillah kita dah bersembang. Yang lepas-lepas lah. Kita dah bersembang lebih kurang 49 minit dah ni. Alhamdulillah. Saya rasa syukur sangat pada malam ni. Alhamdulillah. Sudi bersama kita lah. Kongsi-kongsi sembang-sembang santai. Walaupun santai, tapi saya rasa dia sebenarnya banyak mesej-mesej. Sekejap je. Dia mesej-mesej yang padat tu. Betul. Dan
dan saya apa ni mungkin sebagai kesimpulan doktor lah, dan saya ingat mungkin doktor tak boleh promosikan juga buku tadi tu sebab saya rasa buku tu perlu dibaca oleh semua pasangan lah. Saya gini je sebenarnya, bila kita kahwin kita kena terima kita kahwin berpasangan. Kita bukan kahwin sama geng, kita kahwin berpasangan. Bila berpasangan dia ada perbezaan dan persamaan sikit. So kita hargai persamaan, kita hidup senang, tapi kita kena hormati perbezaan. Kita tak boleh nak ubah orang jadi kita, kita tak boleh nak suruh orang faham kita, sebenarnya kita lebih mudah faham orang. Tapi itu pun sebenarnya berat juga sebenarnya kan. Ada satu lagu dulu dia kata bahagia dalam perpisahan ni. Ya Allah, saya tak ambil lagu UNIC ya. Sebab lagu UNIC dah power. ada dulu satu lagu bahagia dalam perpisahan, tapi saya kata kita kena setkan diri kita bahagia dalam perbezaan. Bila kita faham kita berbeza, kita kena bahagia dalam perbezaan tu. Dan cara nak faham ni kita kena ambil pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, Nabi banyak cerita. Contohnya Nabi kata orang lelaki ni kena makruf, kena romantik, kena ambil berat isteri, kena buatlah isteri suka, isteri seronok ada suami macam tu. Ya, suami isteri tak sempat cakap, suami ni isteri baru je datang peluk kat belakang nak bisik, nak apa, tak cakap lagi, suami cakap tak apa yang ayang tak payah cakap, abang dah faham. Ha, ini suami first class. Tak tahu ada ke tidak, tak tahu. Terbaiklah. Bukan senang. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Oh, ayat dia tu kaleng-kaleng kan. Rasulullah begitu. Sama juga Rasulullah kata isteri kena hormat suami. Kena taat suami. Kalau ada satu makhluk kata akan suruh isteri menyembah, itu suami terah dia seronok. Allah cipta dia seronok kalau dia dihormati. Betul. So hormatlah suami, kita akan menang pada isteri-isteri lah. Orang lelaki suka perempuan cantik, perempuan pakai cantik, bergaya, cantik, seksi, tu Nabi sebut. Sebab Nabi kata tungkahul mar'atu li arba'in. Dikahwini seseorang perempuan kena empat perkara: cantik, kaya, keturunan dan agama. Kan adalah yang kita selalu sebut agama tu. Utamakan yang beragama. Tapi Rasulullah sebut laki ni dia suka cantik, perempuan bergaya, perempuan kaya bergaya lah. Ha, penting tu. Standard. High standard. Perempuan ni dia macam tu. Dia kalau comot kat rumah, comot, dia pakai baju kelawar, PKP fasa 5 dengan PKP fasa 1 sama. Baju tak bertukar tu kena ubah. kena cantik untuk suami kita. Dan suami kena romantik. Ini antara benda-benda lah. Benda-benda banyak lagi. Kalau ada masa bila-bila kita boleh share-share lagi. Tapi sikit tu, tapi kita nak praktis ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Gunakan pahaman berpedomankan Al-Quran dan Hadis. Kita bina rumah tangga yang bahagia. Dia macam kita bina syurga di rumah. Dan InsyaAllah kita akan bina syurga, bina rumah amin. Di syurga nanti. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Masih banyak-banyak, Fadli. Masih banyak, Fadli. Jemput saya juga. Sebenarnya patut dengar daripada Ustaz juga. Amboi. Allahuakbar. Alang-alang dah ada, Nabil. Boleh bagi sikit, sedikit kesimpulan, Bil. Sebagai orang yang sedikit mendengar. Sedikit pun banyak jadi kesimpulan. Amboi. dah dia kesimpulannya mudah je. Yang penting kita tak akan dapat apa yang kita nak sebenarnya. Kita akan dapat apa yang kita perlu. Kan? Betul, kan. Kita tak akan dapat apa yang kita nak, kita akan dapat apa yang kita perlu, dan kita kena hargai sentiasa pasangan kita, insya-Allah. InsyaAllah. Pendek sekolah. Ni kena buat sesi khas satu lagi cantik, nampak gaya ni. InsyaAllah. kalau doktor sudi, kita ajak Nabil sekali. Sebab saya ingat ada lagi soalan Allah, sebenarnya. Cantik. Yang tanya pendapat yang disebut ni adalah, dia kata ini abang senior sajalah ni, dia kata apa? Kesilapan institusi perkahwinan adalah apabila menganggap ipar adalah orang luar. Ia tidak sepatutnya berlaku. Jadi saya ingat doktor, kalau doktor sudi sepatut jadi keluarga. Kalau doktor sudi akan datang, sebab saya ada satu topik lagi yang saya rasa kita perlu bincang pasal gangguan mertua dalam rumah tangga.
Ha, gangguan terbaik. Mertua, gangguan mak keluarga dan rumah tangga sebab. Ha. Sebab saya rasa benda ni banyak berlaku, bahkan tajuk kadang-kadang penting, kita, tajuk penting tu. Buntu juga sebab kadang-kadang contoh sebagai menantu, kadang nak melawan mak mentua tapi kadang-kadang tindakan mak mentua tu menyebabkan hubungan suami isteri makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kakak ipar. Kakak ipar, ipar dua dan sebagainya lah. Sebab mengikut statistik yang saya baca tu, doktor. Yang pertama tadi saya sebut statistik perceraian, kadar perceraian punca utama dalam masa 5 tahun perkahwinan adalah salah faham. Yang kedua, kalau bagi lelaki adalah campur tangan yang bertuah dan ipar duai. So saya rasa itu nanti kita bincang sama-sama ke doktor, okey. Alhamdulillah. Orang ketiga. InsyaAllah, insyaAllah. Itu tak masuk gini. Penghantar Food Panda pun orang ketiga juga datang. ada gurau. Sekarang ni memang pusing PKP, banyak Food Panda pasal, yang hantar kan. Pasal PKP sih. Pasal PKP ni tak ada ganggu orang pejabat tapi ganggu Food Panda. Baik, selamat okay, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih doktor, terima kasih banyak. Saya syukur alhamdulillah walaupun doktor orang sibuk sudi lagi kata apa ni bersiaran pada malam ni. Terima kasih banyak. Saya doakan moga doktor Allah mudahkan urusan, lapangkan rezeki, dimewahkan rezeki. Amin. Boleh sampaikan banyak lagi perkongsian-perkongsian di luar sanalah. So Nabi pun terima kasih banyak Abil. Sama terima kasih Abil. Masih banyak Abil. Okey, jadi wabillahi taufik. Saya sudah sampai sini. Minta maaf kita bergurau-gurau sebenarnya. Tapi dalam gurau dalam mesej yang disampaikan tu banyak mesej yang betul, padat, yang tepat, betul. yang kena pada orang. Sebenarnya yang penting adalah ilmu dapat ni, yang paling penting ni amal. Kan betul. Sebab tahu ni tidak mengubah apa-apa. Tahu ni hanya sekadar kita mengetahui apa benda yang berlaku sampai insyaallah. Practice insyaallah. So terima kasih banyak, kita jumpa lagi. Terima kasih doktor, terima kasih Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik. Assalamualaikum.